Oke okay guys, welcome back to my channel guys. Jadi di video kali ini gue akan bermain The Mystery of Meraung. Gue gak bisa Inggris anjing. Langsung sajalah, ini dia bacaannya, The Mystery of Meraung lagi. Langsung play kita ke gameplaynya ya guys ya. Jadi ini tuh game horror. Tapi ada iklannya anjir, tapi ini tuh kalau dimatiin datanya gak bisa. Close. Oke. Jadi seperti ini gameplaynya, cok. Kita yang ngikutin yang tanda-tanda putih-putih ini. Oke. Lurik. Segini baru nyampe. Berangkat jam berapa? Iya om, susah nyari kendaraannya tadi. Tanya orang mati misterius di sini. Pakai bahasa Jawa lagi cowok. Gue gak ngerti anjir. Iya tau om, mungkin memang sudah waktunya ya om. Udah sana istirahat, kamu pasti capek. Oh iya, om, ceritanya ada orang yang meninggal cowok. Ada iklannya anjir. Kepulah bentar juga iklannya. Oke. Kita kemana? Tadi gue lihat ada yang putih-putih, cok. Kita itu kalau gak ada map suka pusing. Tadi gue pas lihat di sini sama di tadi disuruh pulang kan. Tapi kita rumahnya di mana, cok? Ini kasih itu tuh. Oh, itu dia tuh. Kemana kita ke ada dua kesini dulu dah, yang dekat aja dulu. Nah, duh, saya nggak jualan, padahal lapar banget ini. Oke, dia lapar tapi gak jualan. Jadi kita makan mungkin, guys ya. Kita makan dulu. Ini dia rumahnya, cok. Pasti ini rumahnya. Oh iya kan dikunci. Coba aku tanya Om di pos kamling, barangkali tahu kuncinya dititipin siapa. Oke. Rumahnya dikunci, jadi kita harus balik ke pos kamling. Di mana pos kamling? Oke, itu dia. Agak ini ya, kalau gak ada map susah carinya. Tapi untung deket. Tapi di sini mana horornya ya? Belum ada penampakan, cok. Kita ke pos kamling. Lali aku mau ngasih tahu kuncinya dititipkan ke Pak Wirwo. Yang mana ya rumahnya Pak? Selatan kuburan rumahnya. Ini kan ke kiri terus ada sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan di seberang rumahnya Pak Wirwo. Oke makasih Pak. Oke, jadi rumah Pak Wirwo itu deket kuburan ya. Oke siap, let's go lah. Mungkin ada penampakan cok di kuburan itu. Desa Meraung Kidul. Di mana rumahnya Pak Wirjo itu dekat kuburannya, tapi kuburannya itu di oke itu mana kuburannya anjir. Ada dua. Oh iya dua. Kemana ini Pak Wirjo? Ini kah rumahnya? Oh. Tak dulu gak jualan. Udah jam setengah satu ya udah habis nasi gorengnya. Oh, ini tadi yang jualan nasi goreng ya, guys ya? Iya, sudah sebulan ini sumurnya kering. Harus nunggu agak lama baru airnya bisa diambil. Kamu baru datang, Rip. Mau kemana ini? Ke rumahnya Pak Wirjo. Katanya di selatan kuburan ya? Iya, itu lurus aja. Habis kuburan rumahnya. Oke, penjual nasi goreng itu, cok. Langsung saja kita ke sana. Ini pasti di kuburan nih. Ada penampakan-penampakannya itu, guys. Ini oh iya benar ini kuburan.
Mana cok? Oh, gak ada, gak ada, gak ada. Aman, aman, aman. Ada malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Gue takutnya itu yang ngagetin gitu. Assalamualaikum Pak Wiryo. Waalaikumsalam. Kok malam banget lah sampainya? Iya Pak, gak ada kendaraan tadi pas berangkat. Sampai terminal juga kesini numpang pickup. Anu Pak, mau ngambil kunci rumah Pak Ali. Oh iya, ini kuncinya. Tapi ini kunci samping ya. Makasih Pak. Awas lu, malam-malam gini banyak mesti. Gak takut kamu. Hehehe, Pak Wiryo ada-ada aja. Kayak gitu mana ada sih Pak. Oke Pak, makasih. Oke, oke. Iklan lagi dong. Banyak iklan anjir. Apa cok? Aduh, lari. Ini lari cok. Tapi pocongnya gak begitu serem ya. Kemana kita? Gue lupa anjir jalan rumahnya. Kemana kemana cok? Gue lupa cok. Kesini kalau gak salah ya. Anyway. Di mana? Oke, itu dia. Tuh. Ada bintik-bintik putih ya, Miss ya. Ini kita samperin aja. Tadi hantu tapi gak begitu menakutkan ya. Oke. Sate gagak. Gue takutnya langsung keluar gitu. Kemana ini? Ini udah dalam rumah. Oh, ini dia. Di sini cok. Aduh, dibuang air nih, tapi nggak ada air di toilet. Harus ambil air dulu kayaknya dari sumur di luar. Oke, berarti kita ke sumur ya. Kita ke sumur untuk ngambil air, cok. Aduh. Kejar-kejaran. Gimana sumurnya? Oke, itu dia. Kita ngambil air ke sumur. Sip, kita hey! Anjing. Goblok. Anjing, 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 anjing. Kaget babi. Ya udah, ke toilet musala aja. Wah, jangan-jangan di toilet musala juga ada, cok. Harus berhati-hati ya, guys ya. Harus berhati-hati, kita harus siapin mental. Mbak. Oh, enggak. Enggak dong. Ada air kan di depan palingnya. Cok, itu kan kayak suara rombongan nasi goreng. Kebetulan nih, lapar banget. Oke, jadi kita beli nasi goreng ke tempat tadi ya, ke Pak Wir. Bukan Pak Wir ya, cok. Oke, ini dia. Loh, satu bungkus ya, cak. Pedes pol ya. Tadi katanya cak dua. Ternyata masih ada ya. Cak, kok diem aja? Kenapa nih si cak dua nih? Desa meraung kidul. Hah? Yeay. Kamu kenapa? Kabur, kabur, kabur. Wah, gak beres nih. Ah, pulang aja. Oke, pulang, pulang, pulang. Gue gak tau cok rumahnya di mana. Lupa, lupa, lupa. Di mana rumah kita cok? Rumah kita di mana anjir? Di mana sih gue lupa? Dekat kuburan, dekat kuburan kan? Terus kemana?
Mana sih, cok? Kita cari rumah. Duh, gini amat, cok. Kalau gak ada map, susah gue liatnya. Ini rumah kah? Oh, oke, okay. Dekat-dekat ini kan sumur ya. Berarti ke sebelah sini tadi itu. Tuh kan. Tahu, cok, kalau udah dekat sumur pasti dekat. Kita masuk. Jangan sampai ngagetin lagi. Kita itu harus selalu berhati-hati. Mbak, mbak. Oke, we, tidur, tidur, cowok. Akhirnya bisa istirahat. Buruan tidur ah, besok aja cari makan. Itu kan kentongan tanda ada orang mati ya. Keluar dulu dah sebentar. Oke, jadi kita keluar dulu. Buaya putih. Kita keluar terus kemana, cok? Iklan lagi dong. Anjir lah. Sate gagak keluar kemana? Anjir, gak dijelasin tadi ngomongnya kemana. Oh, itu dia. Beli nasi goreng lagi kah? Melihat hantu kah? Cak dul. Sore aja jualannya, kelihatannya gak enak pandang. Nah ini tadi kejang-kejang, terus sekarang sudah gak ada. Innalillah. Iya, gini hidup sekarang di kampung ini aneh, hampir tiap hari ada aja orang mati. Aneh ya. Dah, kamu istirahat saja sana, baru datang dari jauh pasti capek. Ya udah deh om, saya tinggal ya, ngantuk sebenarnya. Oke, jadi kita disuruh istirahat sama si bapak tadi ya. Kita balik lagi ke rumah, bro. Ini rumah kita itu ini, cok. Tuh kan. Cuma lewat belakang. Nah, kita tidur. Tidur. Ini baru misi satu kayaknya. Ayo dong, udah. Mbak. Oh, oke. Okay. Kenapa nih katanya mau tidur, cok? Kok ke sini sih? Nah, mantap nih. Dari tadi HP mati. Dicas dulu ah. Oke. Okay. Ngecas dulu HP. Cas. Oke, okay, jadi kita ngecas dulu. Apa ini? Katanya mau ngecas HP, cok. Tapi kok keluar? Lah, kok jadi drone? Gue mau lihat cok mukanya, muka-muka dia itu kayak gimana. Oh gitu. Kita disuruh kemana? Kita disuruh kemana sih? Disuruh kemana sih? Apa sih? Ini harus kemana, cok? Harus habisin baterai kah? Pan? Kita kemana, cok? Lurus aja lah ya. Kemana anjir? Hei, anjing kaget, cok. Apa sih? Kontol. Anjing kaget sumpah. Kontol, kontol. Oke lah guys, mungkin sampai sini dulu ya videonya. Gue gak tahu ini harus kemana anjir.
Jadi buat kalian yang mau download, aplikasinya ada di Play Store, judulnya itu Misteri di Desa Meraung. Link downloadnya nanti gue taruh di deskripsi ya guys ya. Jika kalian mager buat ke Play Store, jadi kalian bisa klik link downloadnya lewat deskripsi ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.